Pawai Budaya Nusantara dan Mobil Hias Kota Tanjung Pinang tahun 2023 berlangsung meriah. Parade budaya ini diikuti sebanyak 116 peserta dan 38 mobil hias Sabtu pagi. Beginilah suasana Pawai Budaya Nusantara dan Mobil Hias Kota Tanjung Pinang tahun 2023 yang dipusatkan di kawasan Jalan Hang Tuah. Ribuan masyarakat memadati sepanjang jalan yang dilewati parade budaya dan mobil hias. Pawai budaya dimulai dari depan Mall Pelayanan Publik dan berakhir di Taman Tugu Daun Sirih Emas. Pada tahun ini, pawai diikuti sebanyak 166 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, instansi pemerintah, hingga organisasi masyarakat. Para peserta pawai tampil mengenakan aneka ragam busana adat daerah, serta menampilkan atraksi yang memukau dan menghibur. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tanjung Pinang yang sudah ikut ambil bagian dalam rangkaian Pawai Budaya Nusantara ini. Rahma menyebut Pawai Budaya ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta melestarikan budaya yang ada di Tanjung Pinang. Atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah ambil bagian dalam rangkaian Pawai Budaya ini. Itu ini semata-mata untuk kita bisa bersama-sama silaturahmi, mendorong memantau KMIKM, dan juga melestarikan budaya-budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dengan tidak melupakan kita hari ini ada di Tanah Melayu. Berapa elemen masyarakat semuanya, dari paguyuban ada, dari pihak sekolah ada, dan komunitas juga ada, dari masyarakat ini intinya berbaur untuk berkolaborasi, untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Tanjung dengan keberagaman budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang. Berapa peserta, Pak? 116. 116 peserta. Dengan mobil hias. Mobil hias itu ada 38. Tidak hanya menampilkan Pawai Budaya Nusantara, pada akhir acara juga menampilkan parade mobil hias. Setidaknya ada 38 mobil yang dihias unik oleh para peserta. Hasandi, GoTV News, melaporkan.